Protes dengan larangan pemerintah yang menolak kesenian barat, ia giat mempelajari tari pedesaan dan festival musik Sunda selama 8 tahun. Alhasil, ia menciptakan gerakan dasar tari Jaipong. Di tangan dinginnya, roh tari Jaipong merasuki keingintahuan masyarakat yang haus tontonan gerak tubuh para penari. Bersama saya, Ines Sujono, simak perjuangan Gugum Gembira mempertahankan salah satu kesenian bangsa dalam Maestro Indonesia. Anda, ini tarian apa? Ya, namanya tarian Jaipong atau yang akrab disebut Jaipongan. Lakon tarian ini biasa diperankan oleh perempuan. Gerakan para penari Jaipong menjadi magnet tersendiri bagi para penonton yang menyaksikannya. Namun tahukah Anda siapa pencipta tari yang menjadi khas ranah Pasundan ini? Namanya Gugum Gembira. Pria ini menciptakan tarian Jaipong sejak 1960-an setelah ia bertahun-tahun berkelana dari satu daerah ke daerah lainnya di Jawa Barat demi mempelajari budaya warga lokal. Lahir di Bandung 4 April 1945, Gugum Gembira merupakan putra pertama dari 5 bersaudara anak pasangan MS Miarta dan Oyoh. Langkah Gugum Gembira di bidang kesenian semakin mantap setelah ia menikahi Eis Komariah, seorang penebang lagu Cianjuran yang ia kenal sejak sekolah menengah atas. Tahun 1974, untuk pertama kalinya Gugum Gembira tampil bersama tim memamerkan jaipongan untuk umum. Jika dihitung sejak tahun 1978 hingga 2005, dengan tari Jaipongnya, Gugum Gembira 17 kali menjadi perwakilan Indonesia di luar negeri dari 45 event besar yang diselenggarakan. Di tengah derasnya pengaruh budaya asing saat ini, Gugum Gembira bersama putrinya eksis melatih dan menjadi pembina di sejumlah padepokan tari Jaipong guna melestarikan salah satu kesenian Jawa Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun Abah. Rampes. Kok ada Mang Abah? Mang Istri. Pasti sibuk terus ya, Abah ya? Lumayan, lumayan. Abah,
Ini kan Abah masih terus melatih begitu banyak murid tersebar di mana-mana. Yeah. Ini banyak yang belum tahu, Bah, bagaimana awalnya Abah Gugum ini bisa menemukan Jaipong. Ya, awalnya dari suatu rasa penasaran dan rasa marah sebetulnya. Saya dulu lagi muda, pemain band, pegang drum. Tapi lantas Bapak Presiden Soekarno melarang rakyat Indonesia melaksanakan tarian-tarian atau kesenian asing. Dan kita dilarang, tidak boleh aja. Yang akhirnya saya berpikir, pindah ke etnik, belajar etnik, dan lalu survei ke seluruh Jawa Barat. Dan ternyata di Jawa Barat itu, saya menemukan tiga etnik, tiga genre, pencaksilat, tayub, dan ketuk tiru. Itu yang tersebar di mana-mana. Dan itulah dipakai raw material oleh saya, bahan dasar untuk tarian ini. Makanya di tarian ini ada silatnya, ada tayubnya, ada ketuk tirunya. Itu ke daerah mana aja tuh, Bah? Berapa daerah di Jawa Barat? Dan kan luas sekali. Saya awalnya Ciamis, Pangandaran. Dari Ciamis ke Tasik, Tasik ke Garut, Garut ke Sumedang, Sumedang ke Subang, seluruh Pantura sampai Cirebon. Balik lagi ke Rawang dan langsung ke daerah utara, langsung ke Jampang, kembali ke Bandung. Gitu. Kurang lebih ada 12 kota lah. 12, berapa lama proses penciptaan dari awal menemukan? 4 tahun. 4 tahun untuk menciptakan? Itu surveinya aja. Terus kita lab di sini, eksplorasi 4 tahun juga. Jadilah tari dasar. Gitu. Gitu. Ini untuk Jaipong sendiri, untuk Jaipong yang ada di, jadi diciptakan oleh Abah, ini ada berapa banyak sih, Bah? Yang resmi yang sekarang mau haki ada 15 ciptaan. 15 ciptaan, termasuk ini. Kalau awalnya dulu Jaipong yang pertama kali Jaipong diciptakan itu Jaipong yang seperti apa? Kalau mau nanti setelah ini. Kita akan coba ya. Nanti ya, Bah, ya. Kan ini harus belajar. Iya. Nanti saya akan coba belajar. Ya. Tapi saya penasaran dulu nih, Bah. Kalau orang melihat, bahkan dulu pemerintah mencap sebagai Jaipongan ini sebagai tarian yang erotis. Apa yang Abah bisa katakan? Pernah dilarang oleh pemerintah. Karena orang melihat bahwa itu adalah terlalu erotik. Ya memang kalau cewek emang nggak nari juga udah erotik ya, udah indah. Apalagi bermake up, menari ya. Tapi lama kelamaan ya boleh aja. Tapi sebenarnya, Bah, apa sih nilai yang berusaha disampaikan dari tari Jaipongan ini? Karena tadi kan mengingat ada pencak silatnya gitu kan, Bah? Ya ini kan orang Jawa Barat. Itu laki perempuan itu belajar silat. Jadi mereka seperti makan nasi. Udah biasa makan nasi, nggak makan roti dan apa-apa. Nasi sampe. Sehingga waktu itu dibalikan nasi dan sampe itu, ya mereka makan dengan lahap. Jadi senang mereka dan sudah ada pada dirinya. Kalau pesan yang ingin disampaikan dari tari Jaipongan itu sendiri apa? Bahwa tari Jaipongan adalah dinamika rakyat Jawa Barat. Itu, begini. Jadi mereka bebas, tapi tetap tertib dan mengerti akan suatu keindahan. Indah, tertib, dan dinamis. Itu. Itu rakyat Jawa Barat, ramah terutama. Cuman banyak yang keselimpet, terutama laki. Gimana tuh? Kalau dari Medan datang ke sini nggak mau pulang lagi, beranak-pinak di sini, gitu aja. Jadi senang sama orang Sunda. Nah, Abah, ada bedanya tidak sih antara Jaipongan yang satu, ada berapa macam Jaipongan itu? Banyak sebenarnya sekarang, apalagi sekarang ya. Spray out dan perkembangan anak-anak itu, mereka berkreasi, harus menciptakan dari sendiri. Banyak sekali, ada yang modern, ada Jaipongan dangdut, dan macam-macam. Nah, kalau yang Abah sendiri, Jaipongan yang mana itu? Itu yang awal. Yang awal. Itu disebutnya Jaipong apa? Jaipongan aja. Jaipongan saja, tanpa ada atribut lainnya? Iya, Jaipongan.
Nah, ini untuk menari jaipongan itu ada tidak sih semacam dasar-dasar khusus yang harus dimiliki atau seperti apa? Satu, anak itu harus panjang napas. Jadi ada senamnya. Keduanya, dia harus terampil. Sebab kan tiga tadi ya, esensi tadi itu harus dia kuasai. Terutama dia kuasai tentang esensi estetikanya. Jadi kan ini Jawa Barat beda dengan Jawa. Jawa Tengah, Jawa Timur beda, gitu ya. Nah, untuk namanya sendiri, kenapa jaipong? Itu mulanya dari Blak Tingpong. Jadi jaipong oleh para Nayaga, jadi jaipong. Artinya? No, tidak ada etimologi. Jadi dari dangdut itu seperti dangdut, tidak ada artinya. Kecuali keseniannya seperti itu. Jadi dari dangdut itu dari suara kendang. Ini juga Blak Tingpong itu dari suara kendang. Jadi jaipong. Terus di-clear jadilah jaipongan. Jaipongan. Yang benar itu ngomongnya jaipong apa jaipongan sih? Jaipongan. Jaipongan ya. Oh, oke. Okay. Kita akan coba ya, Bah ya. Saya Abah ngajarin saya untuk jaipongan ya. Okay. Ini dari penciptanya langsung pasti keren nih harusnya. Kita coba ya, Bah ya. Abah melihatnya perlukah itu diakui sebagai warisan budaya dunia jaipong? Ah, perlu nggak perlu. Kenapa begitu, Pak? Perlunya apa sih buat apa? So, mereka sudah tahu kalau mereka juga belajar ke sini, saudara orang sini bawa ke sana.